Bintang sinetron Ikatan Cinta Amanda Manopo dan Arya Saloka mendadak jadi perbincangan hangat di media sosial. Hal itu bermula dari tersebarnya video Amanda Manopo dan Arya Saloka yang sedang bermesraan di dalam mobil. Dalam video itu terlihat Arya Saloka sedang menggenggam satu tangan Amanda Manopo sambil bersandar. Lalu pemeran tokoh Aldebaran itu mencium lengan Amanda beberapa kali dan mengelusnya. Sementara itu dalam keterangan video terdapat tulisan perselingkuhan Arya Saloka dan Amanda Manopo. Video pendek itu mulanya diunggah oleh akun TikTok @amandamanopolugu4 dan kini telah tersebar di berbagai platform media sosial lain seperti Instagram dan Twitter. Terpantau, video itu kini telah dilihat 15 juta kali dan disukai oleh lebih dari 633 ribu akun. Video misterius itu kini menuai banyak respons baik dari netizen maupun penggemar sinetron Ikatan Cinta. Beberapa menyayangkan jika video itu hanya dibuat demi kepentingan promosi sinetron karena dianggap terlalu berlebihan. Video viral itu membuat akun Instagram istri Arya Saloka, Putri Anne, dipenuhi komentar dukungan dan semangat. Sementara itu, sebelum video tersebut beredar dan viral, Arya Saloka dan Amanda Manopo kerap kali mengomentari alur cerita Ikatan Cinta. Arya Saloka bahkan blak-blakan bercerita bahwa ia pernah memperingatkan akan hengkang jika alur cerita sinetron itu kacau. Penuturan Arya Saloka ini dikutip dari kanal YouTube Helmi Yahya Bicara pada Senin 25 April 2022. Sementara itu, lewat tweetnya di akun @amandamanopo, pemeran tokoh Andin mengeluhkan naskah sinetron Ikatan Cinta.